Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Halang hak rakyat, sekat peruntukan pembangkang, jawablah di akhirat kelak. Kuala Lumpur, seorang pemimpin pembangkang mengingatkan kepimpinan kerajaan perpaduan terhadap dosa yang perlu dijawab di akhirat kelak kerana menghalang peruntukan yang sepatutnya disalurkan kepada rakyat menerusi ahli parlimen masing-masing. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim menegaskan bahawa peruntukan ahli parlimen yang belum disalurkan kepada wakil pembangkang hingga kini adalah milik rakyat dan bukan hak mutlak Perdana Menteri. Peruntukan terbabit katanya sudah diluluskan di parlimen, maka tidak timbul isu surat permohonan atau surat tawaran oleh Perikatan Nasional PN. Beginilah, wang itu mereka nak bagi-bagi. Kalau tak bagi pun, bukan duit mereka, itu wang rakyat. Kerajaan kini sengaja mengelengah-lengahkan wang milik rakyat yang akan digunakan untuk membantu rakyat menerusi ahli parlimen masing-masing. Jika mati esok, mereka jawablah di akhirat kelak, katanya kepada Berita Harian. Syahidan menegaskan tidak perlu surat tawaran atau permohonan kerana peruntukan sudah diluluskan. Tambah beliau lagi, perkara ini tidak akan berlaku jika PN memerintah negara kerana wang rakyat adalah untuk digunakan untuk rakyat. PN takkan buat kerja macam ini, hak orang serahkan cepat. Bukan menyusah dan melengah-lengahkan tak ketahuan. PN tak begitu, kami tak buat kerja macam ni, tegasnya. Syahidan berkata Ketua WIP PN Dato' Sri Taqiyuddin Hassan juga sudah bertemu dengan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof. Mereka sudah berjumpa, bila saya tak pasti, saya cuma melihat gambar pertemuan mereka di aplikasi WhatsApp kami. Sementara itu, timbalan Presiden PAS yang juga ahli Parlimen Kubang Kerian Dato' Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui tidak mengetahui perkembangan mengenai agihan peruntukan kepada ahli Parlimen pembangkang.